Sejumlah barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Langsa Aceh pada Kamis 2 Desember. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu sebanyak 1,3 kg, 16,3 kg ganja, 21 kotak rokok ilegal, 41 kotak teh hijau, dan 14 kotak teh merah. Pemusnahan narkotika jenis sabu dilakukan dengan cara di blender dan dilarutkan dengan deterjen, dan akhirnya dibuang ke selokan. Sebelum dimusnahkan, narkotika jenis sabu diperiksa terlebih dahulu dengan alat khusus untuk memastikan keasliannya. Sementara barang bukti lain, seperti ganja, rokok, teh, dan barang-barang bukti lainnya, dimusnahkan dengan cara dibakar. Sampai saat ini masih mendominasi adalah perkara-perkara dari narkoba ini. Nah, sehingga kita hari ini kita sengaja undang perwakilan dari adik-adik SMA, ya, sehingga mereka tahu nantinya bahwa narkoba ini begini dan harus dijauhi, dilarang dan dijauhi. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti yang disita sejak bulan Februari hingga November 2021 dari 92 perkara yang sudah inkrah. Perkara paling banyak adalah narkoba, ditambah dua perkara khusus yaitu kasus rokok dan teh ilegal hasil tangkapan pihak Bea Cukai Kota Langsa. Dari Kota Langsa Aceh, Trivane, Kantor Berita Antara mewartakan.